Halo guys, kembali lagi bersama saya Reza dari Supercar.id. Dalam video kali ini kita akan lihat proses penggantian oli dan tune up pada mobil Dodge Journey. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, subscribe dan juga follow Instagram kami di supercarid.official. Harga yang dibutuhkan untuk perbaikan mobil Dodge Journey, oli mesin 5 liter 875.000, filter oli 350.000, tune up engine care 1.400.000, jadi totalnya hanya Rp2.625.000 saja dan kami akan berikan garansi selama 3 bulan. Ini proses pengecekan kebocoran radiator. Dan kita sedang memastikan tidak ada kebocoran pada sistem coolant. Nah, ini adalah proses pengerjaan tune up dan kita memberikan chemical pembersih pada ruang mesin. Setelah itu kita tap oli dari mesin, ada satu baut yang mesti dilepas di bagian carter oli untuk mengeluarkan olinya dan pastikan oli keluar sampai benar-benar bersih. Setelah itu kita ganti filter olinya. Lokasi filter oli ada di bagian bawah mesin sebelah depan. Nah, setelah kita lihat dari bawah itu sudah kelihatan posisi filter olinya. Kapasitas oli pada mobil Dodge Journey ini kurang lebih 5 liter. Jika kita ganti filter olinya, ini kita ganti dengan filter oli yang baru dari Mopar. Sebagai catatan, sebelum kita pasang filter oli yang baru, disarankan untuk dilumasi seal filter olinya supaya dia bisa duduk dengan baik dan tidak bocor pada saat pemasangan atau tidak rusak pada saat pemasangan yang bisa menyebabkan kebocoran pada oli mesin. Lalu kita tuangkan oli ke dalam mesin sesuai kapasitasnya, itu 5 liter. Lalu kita buka busi karena pada saat pengerjaan tune up kita periksa semua komponen busi, koil, filter udara dan lain-lain untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Setelah kita buka businya, kita coba lihat kondisi businya pada saat itu. Apabila businya sudah tidak layak untuk pakai, maka kita anjurkan untuk dilakukan penggantian. Tapi pada mobil ini kita lihat kondisi businya masih layak untuk pakai dan hanya perlu kita bersihkan saja, sehingga tidak perlu untuk dilakukan penggantian pada businya. Ini adalah proses pembersihan ruang bakar dengan kita masukkan cairan pembersih ke dalam ruang bakar. Cairan pembersih ini berfungsi untuk merontokkan sisa-sisa pembakaran yang tidak sempurna dan menempel di ruang bakar, sehingga timbal dan kotoran lainnya bisa rontok dan keluar melalui jalur exhaust dan akan terasa dampaknya. Setelah dilakukan pembersihan ruang bakar, mesin akan lebih enteng atau begitu ditarik performanya akan meningkat karena sudah tidak ada lagi kotoran yang mengendap di ruang bakar. Ini alat kita sebagai untuk membersihkan ruang bakar, perlu diinjek chemical ke dalam ruang bakar tersebut sampai masuk ke dalam chamber atau ruangan di atas piston.
Setelah itu kita lihat kondisi filter udaranya. Filter udara kita lihat kondisi masih memungkinkan untuk dibersihkan dan hanya kita semprot dengan bantuan kompresor untuk membersihkan filter udara tersebut. Oke guys, itu adalah proses pengerjaan ganti oli dan tune up pada mobil Dodge Journey. Jika Anda ingin melakukan penggantian oli dan tune up seperti mobil yang tadi, bisa mengunjungi website kami dan nomor telepon yang ada di bawah sini. Saya Reza dari supercar.id, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam Supercar.